Kamera CCTV rumah warga sipil merekam serangan Rusia terhadap fasilitas militer Ukraina di Kyiv pada Jumat 2 Juni 2023 malam. Diduga serangan tersebut berasal dari drone Grand 2 dan rudal jelajah Rusia. Kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Dak dirincikan total kerugian militer Ukraina dalam serangan Rusia kali ini. Di lain sisi, militer Ukraina juga mengklaim bahwa mereka menembak jatuh 15 rudal jelajah dan drone Rusia di dalam dan sekitar Kyiv. Menurut pemerintah, tampaknya serangan tersebut ditujukan untuk menggagalkan persiapan Ukraina untuk serangan balasan besar-besaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!